1049 pelajar dari SMKN 1 Plubuh Sragen Jawa Tengah terlihat bersemangat mencuci bendera merah putih secara massal. Secara bergantian, para pelajar ini mencuci bendera dengan air yang sudah diberi bunga atau dalam istilah Jawa, jamasan. Bendera yang sudah dicuci bersih selanjutnya dijemur bersama dan ditancapkan di sekeliling monumen Tentara Pelajar Arjuna. Monumen ini dipilih sebagai lokasi jamasan untuk mengingatkan kembali kepada para pelajar tentang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan pelajar yang mulai terkikis. Dapat jamasan 1000 bendera atau pencucian 1000 bendera. Di sana siswa-siswi mencuci bendera dengan bunga yang sudah disiapkan oleh siswa-siswi dari rumah. Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menanamkan sekaligus menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di seluruh warga sekolah sesuai dengan momentum kegiatan di bulan Agustus ini. Jamasan ribuan bendera ini merupakan salah satu contoh kegiatan positif dalam mengisi momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kegiatan sederhana seperti ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Heru Kristianto, Jogja TV.